Abang kemana ya? Tong Baba kemana, Tong? Enak. Tong Baba kemana ya? Kagak ada orang dan aja ya. Mana ini ya? Mana Baba, Tong? Pagi-pagi udah ngaibel kagak ada. Katanya mau ngurusin akte. Udah deket mau masuk sekolah ini ya. Akte belum dibikin-bikin juga. Udah tahu si Iki mau masuk sekolah. Akte belum dibikin. Aku masuk sekolah tinggal dikit lagi. Bangetan dah kayak jadi laki-laki dah. Gak bisa diandelin dah. Mana ini si abang ini? Jangan-jangan dia main ayam lagi ini nih. Ayam mulu diurusin. Ayam mulu dah. Bener ya. Cari lu dah. Anggung. Bener ini ya orang ya kaki ya. Ayam mulu usin. Pasti di sana nih dia nih orang ini. Aneh ya. Tuh kan bener. Di situ saban hari ayam mulu. Ayo, kangkung mandi. Ini sini mandi. Tuh kan ya nih. Bener-bener masih di sini nih. Bener-bener laki nih. Bangetan banget lu jadi laki lu ya. Ngaget-ngagetin aja lu. Sial dangkalan lu bang lu. Katanya ada lu. Akte lu belum dibikin-bikin. Akte lu buat sebelah. Akte yang mana? Dikit lagi no. Isi Iki mau sekolah dikit lagi. Akte yang buat Iki? Iya. Ya udah ntar gue urusin. Iya mulu sih. Iya ah bawel. Ini mulu diurusin. Anak abang ayam besi Iki. Ayam mulu diurusin. Kapan dah ngurusin aktenya? 5 hari lagi bocah udah masuk sekolah. Iya. Males gua ngurusin gitu offline mah. Iya mulu kagak bergerak-bergerak. Iya ntar juga gua pergi. Ngiring ayam aja getol banget ngandungin ayam mah. Ya udah bang, cari cara sono gimana kek? Caranya no biar akte udah rapi. Rumah RT sono. Rumah RT? Oh iya dah. Gua ke rumah RT. Barangkali dia tahu caranya. Bang. Iya, bawel banget ini. Awas lu ya, jangan sampai kagak ya. Bini kalau badannya kurus emang bawel nih. Gua ganti main gembrot nih. Bang. Emang rumah RT di mana? Rumah RT di sono. Ngapain sono-sono? Hah? Sono rumah RT? Oh iya. Gue pulang dulu dah. Empo. Iya. Po mau kemana? Mau ke Sipon. Sipon belanja? Iya. Kan minta tolong ini po. Ini nitip bocah. Oh iya di sini. Nitip ya. Iya tang sini dulu ya. Ono, nganin bapaknya ono. Iya. Saya mau ngikutin. Tadi yang bikin akta kagak jadi-jadi ono. Maaf ya. Nitip bentar ya. Iya. Kasih apa ya. Iya sama-sama. Ya, ngambil dompet dulu nih. Nganin si abang nih. Bikin akta gak jadi-jadi. Mudahan Pak RT-nya ada di rumah nih ya. Assalamualaikum. Nah, Pak RT itu. Hei. Waalaikumsalam. Nah, Bang. Ya bang, masuk. Oh iya. Bagus, Pak RT ada di rumah ini. Ya duduk bang. Iya. Aduh, emang ada apa ini? Emang ada keluhan apa ini datang ke sini? Mau minta surat pengantar. Mau bikin akte kelahiran. Buat si Iki mau sekolah, Ono. Emang udah marah-marah mulu. Oh, ya udah gampang gitu, bang. Abang punya laptop? Punya. Handphone? Punya. Ya udah bikin salah online aja sekarang gampang. Enggak usah pakai pengantar. Ada online sekarang ya? Ada. Sekarang mah semuanya bang serba digital. Jadi udah enggak pakai manual lagi. Bisa online semuanya. Oh, bisa online.
Ya udah ajarin saya dah sekarang. Ya udah sini. Nih. Ente buka aplikasi Tanggang Lab. Terus masuk ke menu Sobat Dukcapil. 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 Iya. Terus login pakai nick KTP ya ente. Kalau belum punya Tangerang Live bisa ke website sobatdukcapil.tanggang.go.id. Oh begitu ya. Nih kayak gini nih. Masuk ke browser ketik alamat website-nya sobatdukcapil.tangerangkota.co.id. Tekan enter. Lalu klik daftar Sobat Dukcapil, masukkan nick, alamat email, nomor telepon, bikin password, konfirmasi password, terus upload foto KTP, dan foto sambil pegang KTP, lalu klik registrasi. Setelah itu, tunggu diverifikasi oleh admin. Setelah sudah diverifikasi oleh admin, lalu masuk ke situs Sobat Dukcapil lagi dan login dengan menggunakan nick dan masukkan password, klik login. Saat ini kita sudah masuk ke beranda Sobat Dukcapil. Lalu klik menu layanan, lalu klik menu pencatatan sipil, lalu klik menu akte kelahiran. Lalu klik tambah. Form pelapor, isi semua kolom-kolom yang tertera pada form pelapor tersebut. Kalau sudah, klik next, tombol yang berwarna hijau yang ada tanda panahnya. Lalu akan masuk ke form selanjutnya yaitu form orang tua, isi dengan biodata orang tua. Kalau sudah klik tombol next yang berwarna hijau yang ada tanda panahnya. Lalu akan masuk ke form selanjutnya yaitu form anak, isi semua kolom-kolom yang ada di form anak. Kalau sudah klik tombol next yang berwarna hijau yang ada tanda panahnya. Lalu akan masuk ke form selanjutnya yaitu form saksi, isi semua kolom-kolom yang ada di form saksi. Kalau sudah klik tombol next yang berwarna hijau yang ada tanda panahnya. Lalu akan masuk ke form selanjutnya yaitu form file, upload foto berkas yang diminta yang ada di form file, kalau sudah klik tombol next yang berwarna hijau yang ada tanda panahnya. Lalu akan masuk ke form selanjutnya yaitu form tanda tangan, lalu ente tanda tangan di dalam kotak tanda tangan, kalau sudah klik tombol simpan yang berwarna hijau. Yaudah Pak RT, makasih ya bantuannya ya. Ya udah, abang tinggal tunggu di Sobat Dukcapil aja kabarnya ya. Ki, Ki, ayo Ki. Ayo susu baba lu yuk. Ayo. Ki, ayo Ki, ayo. Ayo. Yaudah Pak RT, nanti saya pantau dah di Sobat Dukcapil ya. Oh iya, 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 oke. Ki, buruan. Buruan sini, Ki. Buruan ayo. Ki, ayo buruan. Lama banget sih bocah ya. Ayo buruan. Nih dia nih orangnya nih ya. Bener nih. Woi, Bang. Oh, anak lu gimana? Oh, sekolah lu belum punya akte. Lu enak-enakan di sini ya, ngobrol, ngopi. Nah, anak lu si Iki noh. Belum punya akte. Ki, buruan sini. Lama banget lagi lu. Kolak kolak, kolak mak kolak Maya. Kolak kolak, kolak kolak. Noki, lihat kelakuan baba lu Noki no. Lihat no, agak semangga bener no. Lihat no. Tuh kan, itu sama mamanya udah datang. Nyusulin no. Udah nyusulin aja. Cepet cepet cepet. Noki lihat no baba lu no kelakuannya no. Lihat no. Kolak kolak, kolak kolak, kolak. Bar kolak ba. Kolonya ya. Kolak.